Lupin Terkini TV terdepan mengabarkan. Dari Kabupaten Luwu Timur dilaporkan, curah hujan yang cukup tinggi air-air ini menyebabkan banjir terjadi di 3 desa di Kecamatan Wotu, masing-masing Desa Kalena, Desa Bahari, dan Desa Tabaroge. Namun, banjir terbesar berada di Desa Kalena. Di tempat ini, banjir sedikitnya merendam 200 rumah warga dan juga puluhan hektar kebun warga. Warga mengaku, banjir ini bukan baru pertama kali terjadi, namun setiap tahun, apalagi saat hujan dengan intensitas tinggi. Warga mengaku cukup terbiasa dengan banjir, mereka hanya bisa pasrah. Warga menuturkan, banjir kali ini merupakan salah satu banjir terbesar yang pernah melanda Desa Kalena beberapa tahun terakhir. Rumah salah satu warga pun juga ikut terendam, bahkan ketinggian. Air yang masuk ke dalam rumah warga setinggi lutut orang dewasa. Namun demikian, hingga kini bantuan pemerintah belum diterima para korban banjir yang beberapa di antaranya terpaksa harus mengungsi. Sementara itu, pemerintah Desa Kalena mencatat banjir terparah berada di 3 dari 5 dusun yang ada di Desa Kalena.
masing-masing Dusun Kunyi-Kunyi, Dusun Tanah Bunga, serta Dusun Poleonro. Biasanya, banjir bertahan selama 2 hari. Khusus tahun 2017 ini, banjir sudah 3 kali terjadi dan banjir kali ini yang terparah. Dari Kecamatan Wotu, Rival Jufri, Lutim Terkini TV melaporkan.